Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan anggaran sedikitnya 100 miliar rupiah untuk penanganan Citarum dapat dicairkan pada bulan April ini. Menurut Luhut, saat ini dirinya akan bertemu dengan Dan Satgas Citarum untuk mengecek kemajuan penanganan Citarum. Ditemui di Kota Bandung Jumat pagi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan anggaran tahap 1 untuk penanganan Citarum, yaitu sedikitnya 100 miliar rupiah, seharusnya sudah dapat dicairkan April ini. Dirinya pun akan bertemu dengan Dan Satgas Citarum untuk mengecek kemajuan penanganan Citarum. Luhut pun merasa saat ini penanganan Citarum sudah cukup baik. Saya kira sudah yang 600, tahap pertama 100 berapa miliar, mestinya bulan April ini itu. Saya tidak ikuti, tadi saya mau ketemu. Sekarang nanti ketemu dan Satgas, ya. Itu kira-kira apa yang ditangani? Saya mau cek sama mereka, biasa seperti itu kan saya pikir harus cek, karena sampai sekarang kemajuannya belum saya bagus. Untuk penanganan Citarum, pemerintah pusat memberikan anggaran sebesar 600 miliar rupiah yang dibagi dalam beberapa tahap. Budi Hartati, Bandung TV.